Real Madrid kehilangan bek tengah yang sangat berbakat karena cedera ACL. Bek tengah Real Madrid berusia 16 tahun Joan Martinez mengalami cedera ACL yang diperkirakan membuatnya absen selama sebagian besar musim 2024-25. Setelah gagal mendatangkan Leny Yoro yang bergabung dengan Manchester United, Madrid siap menaruh kepercayaan pada Martinez sebagai pelapis tim senior, di mana Eder Militao, Antonio Rudiger dan Jesus Vallejo adalah satu-satunya pilihan yang tersedia. David Alaba terus berharap lekas pulih dari cedera ACL-nya sendiri. Martinez telah menarik perhatian di pramusim tetapi mereka kini melaporkan bahwa musim panas remaja tersebut telah berakhir setelah cedera ACL saat latihan pada hari Jumat. Cedera itu meninggalkan Madrid dengan hanya 3 bek tengah senior. Carlo Ancelotti sekarang kemungkinan akan memanggil gelandang Aurelien Tchouaméni sebagai pelapis darurat untuk sisa musim ini. Martinez adalah prospek Madrid ketiga yang dinilai tinggi yang mengalami cedera serius musim panas ini. Cesar Palacios mengalami cedera ACL hanya 5 menit setelah memulai pertandingan pramusim pertamanya sebelum Dani Meso mengalami nasib yang sama tak lama setelahnya. Madrid tengah berupaya mengikat Martinez dengan kontrak baru sebagai penghargaan atas dampaknya di tim utama dan menaikkan klausul pelepasannya. Laporan menyebutkan Manchester United dan Chelsea sebagai calon pelamar bagi remaja tersebut, tetapi Madrid akan melanjutkan pembicaraan dengan Martinez untuk memastikan mereka tidak kehilangan pemain muda itu dengan biaya yang sangat murah. Madrid berharap Martinez yang masih muda akan pulih dari cederanya dengan relatif cepat. Rentang waktu 6 hingga 7 bulan telah diusulkan dan bek tengah itu akan kembali sekitar bulan Maret. Alaba 32 tahun telah absen sejak Desember tahun 2023 dan belum mulai berlari karena pemulihannya masih jauh dari jadwal. Carlo Ancelotti berikan lampu hijau untuk datangkan Laporte. Dalam perkembangan besar AS melaporkan bahwa manajer Real Madrid, Carlo Ancelotti telah memberikan lampu hijau untuk kemungkinan kedatangan Aymeric Laporte ke Santiago Bernabeu musim panas ini. Real Madrid telah mengincar bala bantuan pertahanan sepanjang musim panas setelah memutuskan untuk berpisah dengan Nacho Fernandes dan Rafa Marin. Dengan pemulihan cedera David Alaba yang berjalan lebih lambat dari yang diharapkan, Carlo Ancelotti hanya memiliki Antonio Rudiger dan Eder Militao sebagai bek lini depannya. Leny Yoro telah diincar oleh klub tetapi memilih untuk bergabung dengan Manchester United, sementara Jesus Vallejo telah berurusan dengan masalah kebugaran. Dengan demikian, meskipun Ancelotti bersikeras bahwa Real Madrid tidak berencana untuk merekrut bek lain, pintu tidak sepenuhnya tertutup untuk kemungkinan kedatangan. Sekarang menurut AS, manajer Real Madrid Carlo Ancelotti telah memberikan lampu hijau untuk kemungkinan perekrutan Aymeric Laporte yang saat ini bermain untuk Al Nassr di Arab Saudi. Pemain internasional Spanyol yang memenangkan UEFA Euro 2024 awal musim panas ini telah dibahas secara internal sebagai calon perekrutan di Real Madrid musim panas ini, tetapi langkah konkret belum dilakukan. Laporte di sisi lain dipahami bersedia untuk kembali ke Eropa dan bergabung dengan Real Madrid musim panas ini. Namun kepindahan akan sulit dilakukan karena Real Madrid tidak ingin membayar biaya transfer apapun untuk merekrut Laporte, dan karena itu, pemain berusia 30 tahun itu harus mengakhiri kontraknya di Al Nassr jika ia ingin pindah ke Santiago Bernabeu. Menurut laporan tersebut, agen Laporte telah memulai pembicaraan dengan raksasa Saudi tersebut tentang kemungkinan pemutusan kontrak bersama yang akan membuat pemain tersebut kehilangan gaji senilai 48 juta euro, 24 juta euro per tahun dengan sisa kontrak 2 tahun. Namun Al Nassr telah menutup pintu mereka karena mereka menginvestasikan 27 juta euro untuk merekrut bek tengah tersebut. Media Arab Saudi mengklaim bahwa niat bek tersebut telah mendorong pertemuan darurat antara Direktur Olahraga Al Nassr Fernando Hierro, pelatih Luis Castro dan Al Muhaidi, Presiden Klub Riyadh. Namun sumber-sumber memberitahu AS bahwa Al Nassr sangat tenang tentang situasi tersebut dan membantah klaim adanya pertemuan darurat. Laporte di sisi lain tidak akan melakukan tindakan ekstrim untuk memaksanya keluar.
Jadi masih harus dilihat apakah agennya dan Al Nassr dapat menemukan kesepakatan yang bersahabat untuk mengakhiri kontraknya yang akan membuka jalan bagi transfernya ke Real Madrid. Real Madrid tekad pertahankan Rodrigo yang sedang diincar Manchester City. Real Madrid tak mempertimbangkan penjualan Rodrigo meskipun pemain itu dilirik raksasa Inggris Manchester City di bursa transfer musim panas ini. Kepindahan Kylian Mbappe ke Madrid memang menjadi berita transfer terbesar di musim panas ini. Namun pemain Prancis itu bukanlah satu-satunya pemain papan atas yang datang ke La Liga saat ini. Pada awal pekan ini Atletico Madrid berhasil mencapai kesepakatan dengan City dan datangkan penyerang muda yang ikut membawa Argentina menjadi juara Piala Dunia Julian Alvarez dari The Citizens. Dalam update perkembangan yang disampaikan jurnalis Spanyol Rodra berkembang diskusi di Real Madrid mengenai apakah City akan menggunakan dana sebesar 75 juta euro, setara 1,3 triliun rupiah, yang mereka terima dari penjualan Alvarez untuk mencoba merekrut Rodrigo. Masa depan bintang asal Brasil itu terus dihantui spekulasi sejak kedatangan Mbappe resmi diumumkan klub. Terutama mengingat dia tak lagi memiliki peran yang pasti di lapangan. Namun masih menurut jurnalis Spanyol itu seperti yang dilansir Madrid Universal, Real Madrid tetap mempertahankan pendirian yang mereka pegang sejak bulan Juni. Los Blancos berencana mempertahankan Rodrigo di musim 2024-25 sembari melihat bagaimana permainannya sebagai trisula lini depan Madrid bersama Vinicius Junior dan Kylian Mbappe. Rodrigo menjadi starter saat Los Merengues hadapi Chelsea di awal pekan ini di mana ia bermain selama 66 menit dan mencatatkan 97% akurasi passing dengan satu umpan kunci di laga tersebut. Rodrigo kehilangan tempat favoritnya di skuad Real Madrid. Vinicius dan Mbappe sama-sama bermain bagus di posisi sayap kiri, posisi yang juga menjadi favorit Rodrigo. Dua pemain tersebut berada di depan Rodrigo dalam urutan permainan Los Blancos sehingga tertutup pintu bagi Rodrigo untuk bermain di posisi tersebut. Karena itulah mantan bintang Santos itu harus beroperasi dari sayap kanan dan masih harus dilihat lagi apakah dia bisa tunjukkan kemampuannya di posisi tersebut pada musim ini. Madrid mencapai kesepakatan transfer Rodrigo pada tanggal 15 Juni tahun 2018 meskipun pemain itu baru gabung Los Blancos di bulan Juni tahun 2019. Kontrak itu sendiri akan berakhir pada tahun 2025, tapi Rodrigo sudah memperpanjang lagi masa kontraknya hingga 2028. Real Madrid bakal menjual salah satu penyerang muda. Real Madrid telah menjual beberapa pemain muda musim panas ini seperti Rafa Marin, Alex Jimenez, dan Marvin Park. Lebih banyak diharapkan untuk mengikuti dalam beberapa minggu mendatang karena bos klub terus mengumpulkan dana sebelum jendela transfer ditutup. Satu pemain yang sangat dikaitkan dengan kepergiannya adalah Alvaro Rodriguez. Pemain berusia 20 tahun itu kesulitan untuk tampil mengesankan di tim utama selama 12 bulan terakhir. Dengan Kylian Mbappe dan Endrick yang kini berada di klub, peluangnya untuk berkembang semakin tipis. Itulah sebabnya keputusan diambil untuk menjualnya, yang akan memungkinkannya untuk terus berkembang. Peluang Real Madrid untuk menjual Rodriguez mendapat pukulan baru-baru ini ketika ia terpaksa meninggalkan tur pramusim di Amerika Serikat setelah mengalami cedera parah di pergelangan kakinya. Untungnya Marca mengatakan bahwa cederanya tidak serius dan ia seharusnya pulih sebelum akhir bulan. Oleh karena itu situasi Rodriguez tidak akan terpengaruh dan peluangnya untuk dijual oleh Real Madrid tetap tinggi. Beberapa klub di La Liga dan Segunda telah menunjukkan minat dan seharusnya ada pergerakan dalam masalah ini segera. Pemain berusia 20 tahun itu merupakan salah satu pilihan utama Carlo Ancelotti di bangku cadangan pada satu titik di musim tahun 2022-23 dan orang akan mengingatnya atas golnya melawan Atletico Madrid yang membantu Los Blancos meraih derby musim itu. Namun tahun lalu pemain muda itu tidak mengalami peningkatan dalam hal partisipasi di tim utama. Ia tampil sebentar melawan Arandina dan Sevilla tetapi lebih banyak tampil untuk Real Madrid Castilla.
Setelah menyelesaikan 2 tahun dengan tim tambahan, ia telah dipanggil untuk tur pramusim pertamanya dengan tim utama dan bertekad untuk memanfaatkan kesempatannya sebaik mungkin.